Oke, okay, kita akan mulai kita punya pelajaran kedua daripada pelajaran yang berjudul 144.000. Kita sudah belajar di bagian pertama bahwa jumlah 144.000 bukan jumlah daripada kelompok tertentu yang diselamatkan, melainkan ini adalah simbol jumlah simbol daripada jumlah yang diselamatkan yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Jadi sekarang kita akan mempelajari jumlah atau number daripada ribu Kalau jumlah ini adalah simbol, jadi jumlah ini simbol daripada apa? Tentu saja inilah simbol yang menunjukkan hubungannya dengan semua orang yang diselamatkan. Artinya semua orang yang diselamatkan nggak bisa selamat kalau angka 144.000 ini yang adalah simbol tidak berlaku bagi mereka. Okay? Jadi di Wahyu 15e2 dilihat di sini bahwa 144.000 yang menang terhadap binatang, image-nya dan tandanya dan bilangan namanya berdiri di lautan kaca dan mereka memiliki kecapi. Ayat 3, mereka menyanyikan lagu Musa dan lagu Domba. Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, mereka berdiri di Bukit Sion dan jumlah yang kita mau bicarakan ialah 144.000 ini. Di ayat 2 dikatakan, mereka menyanyikan lagu dengan memegang kecapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi mereka ada kecapi dan mereka memainkan kecapi sementara mereka nyanyi. E, Ayat 3 mereka menyanyikan lagu yang baru di mana tidak ada selain 144.000 yang bisa menyanyikan itu karena inilah lagu pengalaman kan Dan hanya 144 ribu lah yang di The atau diridim yang bisa menyanyikan ini. Artinya semua yang selamat bisa menyanyikan lagu ini. Semua yang selamat. Ayat 4 dan Yohanes mendengar jumlah tuh bilangan daripada mereka yang dimeteraikan. Dan jumlah bilangan itu adalah ribu dari semua suku-suku Israel. Oke, okay. kita sudah mengerti itu, bahwa ribu dari pelajaran pertama itu adalah simbol. Jadi, mari kita lihat apa artinya ribu yang bukan jumlah daripada yang selamat, tetapi yang... Lambang daripada orang-orang yang selamat. Okay. Di 2 Petrus 3.8 dikatakan, Jangan kamu tidak mengetahui mengenal satu hal ini. Artinya penting sekali untuk saya ketahui, karena dibilang jangan kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau Alkitab bilang jangan kamu mengetahuinya, artinya penting sekali untuk saya mengetahuinya. Bahwa bagi Tuhan, satu hari itu sama dengan seribu tahun, dan seribu tahun itu seperti satu hari, kayak seperti satu hari. Jadi ini kita harus ketahui karena dikatakan di sini bahwa jangan kamu tidak mengetahui hal ini. Jadi mari kita mempelajarinya untuk mengetahuinya. Artinya kita lihat di sini satu hari seperti seribu tahun, sementara seribu tahun sama dengan satu hari. Nah, ini kita harus tahu. Dan dengan Prinsip ini kita akan mengerti apa arti daripada 144.000, ribu. Okay? Nah kita lihat di tulisan Ron buat di Kerinduan Segala Zaman dikatakan untuk 6.000 tahun okay, iman telah dibangun di atas Kristus. Dan untuk 6.000 tahun okay, setan punya serangan seperti banjir dengan angin puyuh ini sedang memukul batu keselamatan, tapi batu itu tidak bergerak. Artinya sudah 6000 tahun lamanya sejak dosa masuk ke bumi ini, setan selalu mau menghancurkan gereja Tuhan, yaitu mau menyerang dia punya fondasi, tapi nggak pernah bisa berhasil. Kita lihat di Great Controversy, untuk 6000 tahun pekerjaan setan memberontak, membuat bumi ini gemetar untuk 6000 tahun dia telah menawan umat Tuhan. Jadi kita sudah bisa lihat sejak Adam dan Hawa digoda dan berdosa atau Hawa digoda dan berdosa sudah sekitar 6000 tahun lah sejarah bumi ini, kan? Okay? Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini bilang bahwa bumi ini jauh lebih tua daripada catatan Alkitab kalau kita mau hitung ya. Bahwa bumi ini sudah ada ribu-ribuan tahun. Tetapi kalau kita melihat dari minggu penciptaan bahwa hari penciptaan itu hari bekerjanya enam hari dan satu hari istirahat dan benar-benar tujuh hari yang terdiri dari petang dan pagi atau siang kita bisa lihat bahwa bumi ini sudah sekitar enam ribu tahun lamanya jadi ini ada beberapa kesaksian bahwa bumi ini sekitar enam ribu tahun tentu saja kita nggak bisa hitung detailnya per sampai harinya tapi sekitar enam ribu tahun okay. manusia yang diciptakan dengan tahan penciptanya sempurna dan kenyataannya bahwa untuk enam ribu tahun dia bisa bertahan dengan segala macam penyakit dan kejahatan itu menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan Tuhan kepada Adam lah yang membuat dia masih bisa hidup setelah 6.000 tahun lamanya. Okay. Jadi kita di bumi ini, maksudnya manusia di bumi ini sudah sekitar 6.000 tahun. Dan kita sudah belajar tadi bahwa satu hari seperti 1.000 hari, 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama dengan satu hari. Artinya kalau bumi ini sudah 6000 tahun, kira-kira 6000 tahun kan? Kalau sudah sekitar 6000 tahun, artinya itu sama dengan bumi ini sama dengan 6 hari lamanya. Karena 1 banding 1000, 6000 tahun bumi ini itu sama dengan 6 hari di bumi ini. Jadi seakan-akan bumi ini umurnya 6 hari. Kalau kita lihat prinsip 2 Petrus 3:8 tadi, bahwa satu hari sama dengan seribu tahun, seribu tahun seperti satu hari. Jadi bumi ini seakan-akan baru enam hari lamanya, walaupun sudah enam ribu tahun lamanya. Okay? Di Wahyu 20 ayat 4 dikatakan bahwa mereka yang tidak mau sembah binatang, image-nya dan menerima tandanya di dahi, kan? mereka akan Bertahta dengan Kristus untuk seribu tahun lamanya. Nah, kita tahu ini terjadinya setelah kita naik ke surga. Jadi, bumi ini sudah enam ribu tahun atau enam hari. Lalu, waktu kita masuk ke kerajaan surga, kita akan berada di sana untuk seribu tahun atau untuk satu hari. Jadi, kalau kita melihat dari sudut pandangan harinya, enam hari di bumi satu hari di surga atau enam ribu bumi ini lalu seribu tahun di surga okay. jadi mirip mirip minggu penciptaan enam tambah satu enam tambah satu lalu di di atas lautan kaca ini di hadapan tahta okay, kita melihat mereka yang sudah menang terhadap atau melawan binatang image dan tandanya kan? mereka ini yang keluar dari masa kepicikan Yakub kan? yang nggak pernah dialami siapa saja di semesta alam selain keluarganya Adam betul? walaupun itu sudah belajar bahwa nggak semua daripada keluarga alam Adam sorry melewati time of trouble tapi kalau secara keseluruhan hanya keluarganya Adam lah yang dibandingkan dengan semua semesta alam yang pernah melewati masa kebijakan Yakub ini. Jadi kita lihat mereka berdiri di lautan kaca ya. Dan Wahyu 20 3 dikatakan di situ setelah itu setan akan dilemparkan atau di dipenjarai di bumi ini kan diikat dengan rantai situasi kondisi kan chain of circumstance. Jadi dia akan di dibelenggu dengan rantai untuk seribu tahun. Nah, sementara seribu tahun dia diikat di bumi, tentu saja dia nggak diikat oleh rantai, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Itu seribu tahunnya. Oma Tuhan yang selamat di surga seribu tahun. Inilah seribu tahunnya ya. Setelah enam ribu tahun, ada seribu tahun yang sama dengan satu hari. Dan setelah seribu tahun berakhir, setan dilepaskan. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau seribu tahun sama dengan satu hari, artinya enam ribu tahun lalu seribu tahun. Jadi sejarah dunia ini enam ribu tahun ada penghuninya, seribu tahun nggak ada penghuninya selain setan dan malaikatnya. Atau enam hari manusia di bumi ini, satu hari bumi ini tanpa manusia. Karena semua mati kecuali setan dan malaikatnya. Nah kalau kita lihat bahwa itu sama dengan enam hari kerja, satu hari yaitu hari ketujuh, hari sabat, hari peristirahatan. Jadi kalau kita lihat bahwa nah, bumi ini sudah enam hari dan satu hari, itu persis sekali karena bumi ini akan istirahat untuk seribu tahun kan atau bumi ini akan istirahat untuk satu hari itu sama dengan enam hari bekerja satu hari istirahat jadi kita bisa lihat samanya di sini nah, kita lihat dia punya mirip dia punya gambaran oke okay? dan pada hari ketujuh orang-orang beristirahat dari semua pekerjaannya atau pada tahun ketujuh ribu atau hari ketujuh Bumi ini beristirahat. Bumi ini akan beristirahat. Jadi, sudah enam ribu tahun bumi ini bekerja, lalu seribu tahun bumi ini istirahat. Atau bumi ini sudah bekerja enam hari, lalu satu hari bumi ini istirahat. Enam ribu tahun kerja sama dengan enam hari kerja, seribu tahun kerja sama dengan satu hari istirahat yaitu hari ketujuh dari kerjanya. Jadi kita bisa lihat bahwa sejarah bumi ini 6 tambah 1 sama dengan hukum keempatnya Tuhan. kan? Hukum keempatnya Tuhan. Dan hari sabat adalah tanda akan kuasa penciptaan Tuhan. Itulah kuasanya. Dan kuasanya, tanda daripada kuasa ini adalah hari sabat. Artinya kuasa Penciptaan Tuhan ini tandanya adalah satu hari istirahat, atau seribu tahun istirahat. Itu tandanya, tandanya itu sama dengan satu hari, sama dengan seribu tahun. Nah, ini. Jadi, hari Sabat menunjukkan kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti kuasa penebusan. Kan? Kuasa penebusan artinya. Satu hari hari Sabat itu bukan hanya tanda kuasa penciptaan tapi kuasa yang sanggup untuk menolong orang selamat dan dibebaskan dari dosa. Dan ini dibilang ini ini kuasanya Tuhan bukan kuasanya manusia. Sebagaimana pekerjaan penciptaan itu kuasa Tuhan, kuasa penebusan pun kuasa Tuhan bukan ada bukan kuasanya manusia yang menciptakan atau menebus dirinya sendiri. Artinya, hari Sabat itu adalah hari yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja menciptakan, dan Tuhan juga lah yang bekerja untuk menyelamatkan. Jadi, kalau saya beristirahat pada hari ketujuh, saya acknowledge, saya menyetujui kenyataan itu, bahwa yang menciptakan Tuhan dan yang menyelamatkan Tuhan, dan waktu saya istirahat pada hari ketujuh. Itu pun menunjukkan bahwa setiap hari Tuhanlah yang bekerja untuk menyelamatkan saya, bukan saya, yang mana kita sudah tahu itu, kan? Oke, okay. jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini enam hari kerja, satu hari istirahat, kan? Okay? Sama dengan enam ribu tahun kerja, enam satu atau seribu tahun istirahat, dan istirahat itu menunjukkan bahwa. Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang ini. Oke, okay. kita lihat di sini bahwa dengan Grace Tuhan atau dengan kuasa penciptaan dan penebusan Tuhanlah kita diselamatkan kalau kita percaya dan itu bukan usaha kita, bukan usaha kita. Boleh katakan bahwa Tuhan bekerja enam hari atau enam ribu tahun untuk menyelamatkan keluarganya Adam dan keluarganya Adam yang diselamatkan keluarga keluarga Adamnya yang setia dan percaya akan kuasa yang menyelamatkan mereka kan? itu ini menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja dan umat Tuhan yang selamat berdasarkan iman akan kuasa yang menyelamatkan itu akan istirahat hari ketujuh dan seribu tahun di surga karena satu banding seribu. Jadi umat Tuhan, semua umat Tuhan dari Adam sampai orang terakhir di bumi ini, yang mana bapa yang bekerja untuk menyelamatkan mereka enam ribu itu, bapa bekerja dalam enam ribu, di mana mereka setiap hari ketujuh mereka istirahat menunjukkan bahwa bapa yang bekerja enam ribu tahun, mereka semua akan istirahat seribu tahun. Seribu tahun namanya. Mereka semua istirahat seribu tahun. Sebagaimana setiap hari ketujuh mereka istirahat untuk acknowledge bahwa Bapa yang bekerja untuk selamatkan mereka dalam enam hari termasuk hari ketujuh. Right? Dan bukan hasil pekerjaan saya sendiri, tapi manusia yang diselamatkan adalah hasil pekerjaan Kristus untuk mengungkapkan perbuatan atau pekerjaan baiknya. Artinya kita punya pekerjaan yang baik itu adalah hasil pekerjaan Bapa di dalam Kristus. Jadi saya ini hanya dengan iman menerima kenyataan bahwa Bapa yang bekerja dari awal dan akhir rencana keselamatan saya dan kalau saya percaya itu setiap hari ketujuh saya istirahat dan saya pun sebagaimana setiap hari ketujuh saya istirahat karena Bapak yang bekerja dalam kehidupan saya, saya pun akan masuk kerajaan surga dan istirahat dari bumi ini untuk seribu tahun. Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah mereka melihat pekerjaan baikmu yang adalah pekerjaan Bapa dalam kamu, agar Bapamu dimuliakan. Kita tahu Wahyu 14 ayat 7 malaikat pertama ini bilang, muliakanlah Bapak. Untuk Bapak dimuliakan ialah untuk Bapak punya hasil kerja diungkapkan dalam kehidupan saya. Begitulah Bapak dimuliakan. Kita lihat di sini. Filipi 2 ayat 12 dikatakan. Pekerjaan Bapak di dalam kamu. Ungkapkanlah. Ungkapkanlah pekerjaan Bapak. Untuk menyelamatkan kamu. Karena Bapak sebenarnya yang kerja dalam kamu. Artinya kalau Bapak yang bekerja dalam saya. Saya selalu istirahat. Dari pekerjaan menyelamatkan diri. Dan istirahat saya setiap hari agar bapak yang bekerja untuk menyelamatkan saya itu, saya istirahat pada hari ketujuh untuk acknowledge itu, dan orang itu akan diselamatkan karena bapak nggak pernah akan gagal dalam pekerjaannya, dan dia adalah bagian daripada semua yang diselamatkan, jumlah yang tak terhitung yang disimbolkan oleh 144.000 yang akan beristirahat pada tahun ketujuh ribu yang yang dilampakan oleh hari ketujuh. Ini dia. Oke, jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Jadi satu kerja. Ini bukan ini satu. Ya, ini satu ya. Ini saya, soalnya ini saya bukan satu ini. Saya bekerja enam hari dan istirahat satu hari. Jadi saya bekerja enam hari tapi saya bekerja ini kerja fisikal ya, kerja di kebun dan kerja orang mungkin di kantor atau apa ya. Tapi ini bukan bekerja keselamatan, maksudnya menyelamatkan diri. Jadi saya bekerja di kebun, di kantor atau apa, tempat kerja. Lalu istirahat hari ketujuh, hari ketujuhnya melambangkan saya nggak pernah bekerja untuk selamatkan diri karena itu pekerjaan Tuhan. Dan untuk bekerja enam hari dan istirahat pada hari ketujuh ialah untuk beristirahat dari kerja keselamatan setiap hari. Untuk bekerja pada hari ketujuh satu hari, ialah untuk bekerja pekerja keselamatan setiap hari. Orang-orang farisi, satu hari istirahat pekerjaan fisik pada hari ketujuh, namun setiap hari mereka bekerja untuk menyelamatkan diri. Sehingga nggak ada, gak ada gunanya domba-domba Kristus -domba di luar kandang, mereka istirahat spiritual setiap hari. Walaupun pada hari ketujuh mereka kerja fisikal. Tetapi di saat mereka menerima pekabaran hari sabat yang more fully, orang-orang yang jujur akan pada hari ketujuh istirahat fisikalnya sebagai tanda bahwa mereka setiap hari istirahat spiritual gereja daripada firstborn yang namanya tercatat di surga, mereka kerja enam hari di bumi ini dalam kehidupan mereka dan physical rest, rest dari kerja hari-harian pada hari ketujuh. Dan mereka kerjanya enam hari dan satu hari 24 jam dan kalau kerja enam hari Enam hari kali 24 jam per hari mereka kerja. Ini yang Masuk kerajaan surga. Dan kalau enam kali dua puluh empat, jumlahnya berapa? 144 empat puluh empat. Enam kali dua puluh empat adalah seratus empat empat. Satu hari sama dengan seribu tahun. Artinya enam ribu tahun semua dalam jangka waktu enam ribu tahun. Semua yang selamat. Semua yang dalam jangka waktu enam ribu tahun yang selamat mereka kerjanya enam hari dan istirahat hari ketujuh secara spiritual kan secara spiritual kan spiritual mereka kerja mereka beristirahatnya pada hari ketujuh walaupun yang nggak istirahat hari ketujuh tapi mereka nggak mengerjakan keselamatan mereka karena belum terima tentang hari sabat dan karena 6000 ribu kali 24 berapa jumlahnya 144.000. ribu dan setelah mereka bekerja dalam jangka waktu 6.000 tahun, yaitu 144.000, artinya 144.000 yang simbol daripada semua yang selamat yang nggak bisa dihitung jumlahnya, lah semua orang dari Adam sampai yang terakhir yang mengizinkan Bapa untuk melakukan pekerjaan keselamatannya, sehingga mereka punya sehingga dalam enam ribu tahun itu bukan mereka yang bekerja, tapi Bapa yang bekerja. Dan mereka adalah empat ribu. Mereka lah yang diselamatkan, yang jumlahnya tidak terhitung. Dan mereka setelah enam ribu tahun dari Adam sampai terakhir, yang adalah empat ribu jam kerja mereka, yang adalah Bapak bekerja mereka, mereka akan istirahat untuk seribu tahun di kerajaan Bapa. Jadi 144.000 adalah bukan orang-orang yang diselamatkan dengan hasil bekerja. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan hasil iman karena Bapa dalam jangka waktu 6.000 tahun yang bekerja, yang jumlah bekerjanya Bapa dalam mereka untuk selamatkan mereka adalah 144.000 jam dalam jangka waktu 6.000 tahun. Oke, okay? jadi Ibrani 12 ayat 22 dikatakan kita datang ke Gunung Sion, ke kotanya Bapa di sana, dan kita bergabung di General Assembly dan gereja daripada Firstborn. Kita tahu Firstborn, pelajaran pertama adalah First Fruit, dan 144.000 adalah First Fruit atau untuk dilahirkan kembali dilahirkan oleh roh bukan usaha sendiri. Artinya semua orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang dilambangkan 144.000 dalam jangka waktu 6.000 tahun ini. Dan kita lihat bahwa ada domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia adalah 144.000 atau yang dalam 6.000 tahun Bapak yang bekerja dalam mereka sekarang di Bukit Sion untuk seribu tahun mereka istirahat yang sudah dilambangkan dalam enam ribu tahun adalah hari ketujuh mereka istirahat. Inilah mereka yang akan dimenteraikan. Salvation by faith, bukan by works. Justification atau righteousness by faith, bukan by works. Inilah 192 ribu arti daripada jumlah itu. Nah, kita lihat di WLF ya, Word to the Little Flock. Kita semua, kita semua adalah 144 ribu yang nggak pernah mati dan 144 ribu yang baru dibangkitkan dari kubur. Karena kita semua terdiri dari yang nggak pernah mati dengan yang baru dibangkitkan masuk ke awan bersama-sama. Dan dalam jangka waktu tujuh hari kita naik ke lautan kaca di mana Tuhan Yesus bawa mahkota di tangan kanannya dan meletakkannya di semua kepala yang hadir di surga. Kepala orang yang nggak pernah mati dan kepala orang yang baru dibangkitkan. Lalu Miss White kita lihat, dia kutip dua Esdras atau dua Ezra, dua ayat 43. Oke. Tapi kita akan mundur ke ayat 42. Saya Ezra melihat di Bukit Sion. Nah kalau lihat di Bukit Sion kan kita lihat di Bukit Sion adalah 144 ribu. Dia lihat di Bukit Sion jumlah yang sangat besar yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan itu adalah orang-orang yang dikumpulkan dari bumi dalam jangka waktu 6.000 tahun. Di mana Bapalah yang bekerja untuk menyelamatkan mereka melalui anak. Bukan mereka punya usaha sendiri. 144.000. 6.000 kali 24 jam per hari dan jumlah tidak bisa terhitung. Dan ini sama dengan wahid 7 ayat 9. Jumlah yang tidak bisa dihitung itu berada di Bukit Sion bersama dengan domba. Dan kita sudah belajar ini di bagian bersama. Lalu ayat 41 dikatakan, kita mundur ayat 41. Jumlah daripada anak-anakmu yang sudah engkau inginkan untuk jangka waktu yang lama, sudah digenapi. Jumlahnya digenapi. Nah ini bukan jumlah 144 ribu yang digenapi. Karena itulah simbol daripada jumlah yang tidak terhitung. Tapi di saat umat Tuhan sudah mengungkapkan mereka punya iman terhadap kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan semua yang tolak sudah tolak. Semua yang terima sudah terima. Digenapilah jumlah itu. Yang simbolnya adalah 144.000 Yang mana sudah dipanggil atau sudah dipilih dari awal. Nah, siapa yang dari awal sudah dipilih? Kita sudah tahu. Adam yang dari awal sudah dipilih kan? Dan kita lihat ayat 43 yang Miss White kutip 2 Ezra 243 Miss White kutip bahwa di kepala mereka diletakkan mahkota. Kita lihat di sini dari awal jiwa-jiwa yang setia itu adalah gereja di bumi. Dari setiap zaman gereja ini, gereja yang berdiri di Bucion, kan? di Ibrani 12 ayat 23, 22 23, 22 sorry. Dari awal, dari Adam sampai orang terakhir. Dari awal, from the beginning. Setiap zaman adalah dia punya watchman. Artinya inilah semua yang akan diselamatkan karena Bapa yang menyel yang menyelamatkan mereka, Bapa yang bekerja mereka melalui rohnya Bapa dan anak. Dan itulah simbol daripada 144.000 ribu yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Lalu kita lihat di Great Conversation. Reuni ini disaksikan malaikat-malaikat yang menangis waktu Adam jatuh dan bersukacita waktu Tuhan Yesus setelah kebangkitannya naik ke surga dan membukakan Kubur-kubur bagi semua yang percaya akan namanya. Sekarang mereka melihat pekerjaan keselamatan sudah berhasil, dan mereka mulai menyanyi. Dan bapak menghitung sesuatu seakan-akan sedang terjadi, walaupun belum terjadi, sehingga dia lihat yang akhir dari awal. Jadi, walaupun belum terjadi, bapak. Bicaranya seakan-akan sedang terjadi. Dari awal, dia melihat hasil pekerjaannya seakan-akan sudah terjadi, walaupun belum. Dan orang-orang yang sangat berharga bagi dia yang mati, dan yang dibilang dari yang mati tadi, "Siapa sejak dari Adam ini?" Dia yang mati sejak dari Adam sampai orang yang terakhir mati akan mendengar suara anak bapa dan akan dipanggil keluar dari kubur. Artinya waktu dibilang bahwa dari awal, dari awal kan di sini katakan sudah dipanggil dari awal. Siapa yang dari dari awal dipanggil? Adam. Dari setiap zaman sampai orang terakhir mati, ini 144 dari bagian yang mati ya, dari Adam sampai orang terakhir mati akan dibangkitkan semua. Nah artinya untuk dibangkitkan, mereka diberikan kehidupan kan? Dan mereka dibangkitkan di akhir zaman. Nah kita lihat di John 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup nekal dan walaupun mereka mati akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi ini bicara tentang 144.000 dari kelompok yang mati. Mulai dari Adam sampai orang terakhir. Artinya semua yang dibangkitkan yang tergolong dalam golongan 144 ribu yang mana bapak melalui anak bekerja menyelamatkan mereka, dan mereka diselamatkan oleh iman. Mereka punya iman diungkapkan dalam makan, dia punya flash dengan minum darahnya, dan flash dengan darah. Mereka punya iman diungkapkan dengan mereka meet dengan drink, jadi semua yang diselamatkan nggak bisa mereka diselamatkan kalau mereka nggak ada iman. Karena kalau nggak ada iman artinya mereka tidak tergolong dalam 144 ribu. Karena 144 ribu itu adalah orang-orang yang istirahat dari pekerjaan keselamatan mereka. Di mana Bapak yang bekerja dalam jangka waktu 6.000 tahun untuk selamatkan mereka. 6.000 tahun kali 24, 144 ribu. Dan ungkap pengungkapan iman mereka dalam meat and drink. Dikatakan di sini, 656, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku berdiam dalam dia. Aku berdiam dalam dia. Oke, okay, kita lihat di sini, di ulangan 61, dan 144 ribu, semua yang diselamatkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan usaha sendiri, semua dimeteraikan. Ya. Semua dimeteraikan di dahi. Wahyu 14 ayat 1. Wah, itu 7 tempat kan dan kita lihat bagaimana mereka di bisa dimeteraikan di dahi dan dikatakan ini adalah perintah Tuhan inilah statutes inilah judgment yang Bapa perintahkan untuk ajarkan kepada kamu agar kamu melakukan perintah judgment dengan statutes di tanah di mana kamu akan berdiam. Dan kita tahu tanah berdiam ini bukan di bumi ini sebelum Tuhan datang. Tapi di bumi ini setelah bumi ini diciptakan kembali. Di mana itulah kehidupan kekal. Adanya orang yang mau hidup selama-lamanya dengan Abraham dan keturunannya dari Adam dan semua itu. Mereka harus memelihara hukum, status, judgment sebelum mereka diselamatkan. Ayat 7 dikatakan kamu akan mengajarkan mereka commandment status dengan judgment kepada anak-anak kamu dan kamu akan bicarakan kepada mereka sementara kamu duduk di rumah sementara kamu berjalan, sementara kamu berbaring, sementara kamu bangkit berbaring, kamu bicarakan tentang hukum Tuhan, status Tuhan dengan judgment Tuhan. Dan kamu akan ikat itu sebagai tanda di tangan kamu dan akan menjadi di akan dimeteraikan di dahi kamu. Nah, di dahi itu apa? Di dahi itu bicara tentang Metrai yang mana hanya 144 ribu yang beriman diselamatkan, artinya orang-orang yang beriman dimeteraikan karena mereka melakukan statut. Nggak bisa orang lakukan status di kayu salib, lalu dimeteraikan kalau status itu harus dilakukan sehingga menjadi metrai dahi. Kita lihat di sini. Semua yang mendengar dengan tekun suara Tuhan dan dengan senang hati memelihara hukum-hukumnya akan menjadi bagian daripada jumlah ribu yang melihat Bapa. Jadi ini adalah orang-orang yang dimetraikan, yang adalah bagian daripada jumlah 144.000 kan? Dan Tuhan bilang apa? Tuhan memerintahkan kita semua yang adalah bagian daripada 144.000 untuk melakukan semua statutes ini. Karena ini adalah untuk kebaikan umat Tuhan. Agar kita tetap bisa hidup sebagaimana kita hidup sekarang. Artinya bisa enggak kita tergolong dalam 144.000 kalau kita tidak melakukan statutes. Dan dikatakan bahwa ini yang diselamatkan dari Adam sampai orang terakhir. Okay. Dari Adam sampai orang terakhir. Artinya semuanya harus bikin apa? Statues. Nah kalau dibilang dari Adam sampai kayu salib. Artinya statusnya nggak dibuat lagi setelah kayu salib. Tapi ini sampai Tuhan Yesus sampai tutup pintu. Artinya kalau sampai tutup pintu. Statusnya dari Adam sampai tutup pintu. Daniel 12.1 harus dilakukan kalau mau tergolong dalam jumlah 144.000. Wahyu 7.4 saya mendengar jumlah yang simbol daripada mereka yang dimeteraikan jumlahnya 144.000. Bapak bekerja bukan mereka. Oleh kuasa Bapalah mereka diselamatkan melalui iman bukan hasil usaha mereka. Bukan hasil pekerjaan mereka sendiri untuk diselamatkan. Itu artinya 144.000. Mereka adalah hasil pekerjaan Bapa diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk mengungkapkan pekerjaan Bapa dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa ini Efesus 2 ayat 8, 9, 10 adalah bilangan 144 yang mana Bapak bekerja bukan mereka dalam rencana keselamatan. Lalu di Wahyu 7 ayat 9 jumlah daripada mereka yang percaya tapi dan tidak berusaha untuk nolong diri mereka sendiri tapi Bapak punya roh yang bekerja dalam mereka jumlah 144.000 ayat 9 dikatakan adalah jumlah yang tidak bisa terhitung. Jadi dari jumlah yang tidak bisa terhitung semuanya beriman. Semuanya melakukan statutes. Semuanya meet and drink. Enggak ada yang memperlakukan itu dipakukan di kayu salib karena semuanya dimeteraikan dan untuk dimeteraikan harus keep pelihara semua statutes agar bisa dimeteraikan di dahi mereka. Dan bagaimana kalau orang yang tidak beriman? Wahyu 14 ayat 11. Mereka tidak ada rest. Mereka tidak ada istirahat siang dan ataupun malam dan siang malam sama dengan satu hari atau hari ketujuh. Artinya mereka nggak akan rest pada hari ketujuh kan? karena nggak ada iman dan mereka pun tidak akan istirahat di surga untuk seribu tahun karena mereka di bumi ini yang sembah binatang, image-nya dan menerima tanda daripada namanya nggak ada rest. Sedangkan yang rest di surga mereka nggak rest di bumi ini karena kita istirahat dari bumi sementara mereka beristirahat di bumi. Kenapa? Karena mereka enggak ada iman. Mereka tidak keep all the statutes. Mereka tidak dimeteraikan. Mereka bukan golongan 144.000 yang dengan iman melakukan semua perintah Tuhan. Karena kita tahu satu hari terdiri dari siang dan malam. Siang dan malam sama dengan satu hari harinya hari ketujuh nggak ada gunanya beristirahat hari ketujuh kalau semua hukum-hukum Tuhan tidak dilakukan termasuk status dan jawabannya hmm. lalu kita lihat di sini ayat 4 okay. orang-orang yang tidak menyembah binatang tidak menerima image tidak menerima tanda di dahi di tangan mereka hidup dan bertahan bersama Kristus untuk seribu tahun ini istirahat dan orang-orang yang mati di bumi ini, yang tidak rest karena mereka sedang di bumi ini, mereka akan dibangkitkan lagi setelah seribu tahun di bumi ini. nggak ada rest. Jadi kita lihat ya. Sekarang pertanyaannya, seribu tahun di surga rest itu bikin apa? Kita tahu yang binasa adalah seribu tahun di bumi. Tentu saja mereka mati nggak bikin apa-apa. Tapi orang-orang yang sedang rest di surga itu mereka bikin apa? Satu hari atau seribu tahun istirahatnya. Karena sudah Bapak bekerja dalam mereka untuk 144.000 ribu jam. Okay. Wahyu 1411 dikatakan mereka nggak ada rest. Dan mereka nggak ada restnya berapa? Mereka kerjanya berapa lama? 160 ribu jam kerja. Atau 160 jam kerja. Karena itu 24 24 kali 7 atau 24 kali 7 ribu kan. Sementara umat Tuhan yang rest apa? 144 ribu, 144 jam. Sedangkan mereka nggak ada rest, artinya nggak ada. Satu jam pun mereka istirahat dalam jangka waktu 6000 tahun atau enam hari di bumi ini. Baik dan inilah umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan dan kalau bila bilang memelihara hukum Tuhan ialah mereka apa? Mereka memelihara hukum, statutes, judgment, testimony, law. Dan mereka ada apa? Iman. Iman mereka percaya. Iman artinya saya percaya dan karena saya percaya saya lakukan simbolnya. Sebagaimana 144 adalah simbol makan dan minum pun simbol simbol iman. 144 itu simbol iman. Makan dan minum pun simbol iman. Sehingga 144 ribu itu akan makan dan minum. Karena itulah yang disimbolkan oleh 144.000 ribu yang dipercayakan. Jadi mereka beriman. Wahyu 14.13 dikatakan. Saya mendengar suara dari surga berkata. Diberkatilah orang yang mati. Mati artinya rest daripada dagingnya. Rest daripada keinginan dagingnya. Kan? Dan mereka istirahat. Nah kalau mereka istirahat artinya istirahatnya 24 ribu jam. Sama dengan seribu tahun atau 24 jam per minggu atau 24.000 ribu jam per tujuh tahun. kan. Okay? Dari pekerjaan mereka. Dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapak selama 144 ribu jam atau 20, atau 144 jam ini mereka istirahat dari pekerjaan mereka atau mereka istirahat dari pekerjaan karena bapalah yang bekerja untuk menghasilkan pekerjaannya. Jadi diberkatilah orang-orang yang istirahat dari pekerjaan keselamatan sehingga bapalah dalam jangka waktu 144 ribu bekerja untuk menyelamatkan dari Adam sampai orang terakhir untuk mengungkapkan pekerjaan baik mereka. Baik. Okay. mari kita lihat apa ini seribu tahun. Di 2 Petrus 3 ayat 4 dikatakan di mana janji akan kedatangannya. Mereka dalam mengatakan di mana janjinya, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu sesuatu. Di mana bumi ini dibinasakan dengan air bah dulu dan semua binasa. Lalu itu akan terulang kembali. Lalu mereka bilang dari dulu masih sama terus. Padahal enggak karena ada zamanannya no jadi nggak pernah sama-sama terus kan tapi mereka sudah tahu sudah lupa itu lalu dikatakan mereka ini sedang di reserve atau disimpan untuk dibakar di hari penghakiman orang-orang yang tidak percaya jadi orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak rest dari Bapak bekerja dalam mereka selama 144 ribu tahun kan atau jam dalam jangka waktu 6.000 tahun mereka akan Dibinasakan atau mereka akan Dihakimi Jadi mereka dihakimi Baru dibinasakan okay. Lalu ayat 3 ayat 8 Setelah dibilang itu dibilang apa Jangan kamu tidak tahu akan satu hal ini Bahwa satu hari sama dengan seribu Seribu tahun seribu tahun sama dengan satu hari Jadi setelah dibilang bahwa Orang-orang ini Orang-orang ini yang akan dihakimi Lalu dibilang satu hari seribu tahun Seribu tahun satu hari Oke okay. mari kita lihat apa itu hari penghakiman? Kapan mereka akan dihakimi? Wahyu 11 ayat 18 dikatakan bahwa bangsa akan marah, murka Tuhan akan tiba, dan waktu orang mati akan dihakimi. Dan kita lihat di sini bahwa bangsa marah, murka Tuhan, orang mati dihakimi, telah terpisah, terpisah dan beda satu dengan lain. -lain dan urutannya sebagaimana yang dibaca. Artinya urutannya adalah bangsa marah, murka Tuhan, orang mati dihakimi. Okay. Lalu kita lihat terus bahwa sekarang bangsa senang marah. Kita tahu kita sedang hidup di bangsa Samara kan. Lalu waktu Michael stand up, Daniel 21 tutup pintu, lakna Tuhan atau time of trouble atau murka Tuhan. Dan setelah seven last play kita tahu Tuhan sudah datang, Umat Tuhan naik ke surga untuk seribu tahun. Apa yang terjadi di situ? Orang jahat punya buku akan dibuka. Dan membandingkan perbuatan mereka dengan buku statutes. Firman Tuhan. Apakah mereka memang harusnya nggak perlu dibinasakan atau masuk? Atau mereka masuk? Dan dikatakan bahwa berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan buku statutes nampaknya mereka melanggar. Mereka tidak melakukan hukum Tuhan, statute judgment dengan testimony. Disitulah dilihat bahwa semua kasus itu diperiksa dan dihakimi berdasarkan hukum Tuhan. Commandment, statutes, judgment, testimony, law. Itu semualah yang menentukan orang selamat atau tidak. Dan umat Tuhan yang selamat dalam jangka waktu itu mereka akan lihat bahwa Tuhan itu adil. Dan orang-orang yang selamat mereka hidup berdasarkan commandment, status judgment, laws dengan testimoni. Itu sebabnya mereka istirahat seribu tahun sama dengan satu hari di surga. Kan? Dan setan pun dan malaikatnya akan dihakimi oleh Tuhan Yesus dan umat Tuhan. Dan setelah penghakiman orang jahat selesai, karena mereka tidak melakukan the law, testimony, statute judgment. Akhir daripada seribu tahun. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus dengan umat Tuhan tinggalkan surga. Turun ke bumi. Jadi kita bisa lihat, 6000 tahun, 1000 tahun, penghakiman orang mati. Penghakiman artinya kita mau lihat apakah mereka memang patut mati. Dan patut matinya karena mereka tidak mau mengikuti hukum Tuhan. Statutes, judgment, dengan testimony dan laws dan seribu tahun berakhir, semua turun ke bumi. Tuhan Yesus dengan umat Tuhan. 144 ribu, semua turun. Sudah tahu ceritanya kan? Nah, kita lihat di sini bahwa God is no respecter of person. Artinya Tuhan nggak pilih bulu bahasa Indonesia. Tuhan nggak pilih-pilih. Saya lebih suka dia daripada dia. Enggak. Nah, mari kita lihat mengenai 144 ribu bahwa Tuhan nggak pilih bulu. Kerajaan surga itu seperti orang yang pada pagi hari pergi untuk mempekerjakan pekerjanya dalam kebun anggurnya. Oke. Okay. Okay, kita lihat bahwa kerja ini, pergi kerja ini adalah 144 jam, kan? 6.000 tahun. Jadi dalam jangka waktu 6.000 tahun, pekerjaan yang dipekerjakan yang dipekerjakan dalam 6.000 tahun adalah 144.000 jam akan bekerjalah dari Adam sampai orang terakhir dan jumlah bekerja dari awal sampai akhir adalah 144.000. Yang bekerja tentu saja Bapak kan? Lalu tetapi hari ke-7 24.000 jam atau 1.000 tahun hari Sabat kamu nggak bisa bekerja. Artinya nggak ada pekerjaan lagi yang untuk dikerjakan untuk menyelamatkan. Kalau sudah masuk kerajaan surga, pekerjaan itu dilakukan dalam jangka waktu 144 jam atau 144.000 jam. Nah, yaitu kerjanya. Lalu ayat 2 dikatakan, waktu dia setuju dengan pekerjaannya untuk satu penny, bilanglah ringgit ya. Kamu akan dibayar satu hari satu ringgit. Oke, kerja ke dalam kebun. Kerja dalam kebun. Dan dalam jangka waktu enam ribu tahun itu semua yang kerja dalam jangka waktu 144000 ribu jam itu semua akan diberikan satu ringgit. Satu penny. Lalu dia pergi jam ketiga dan dia lihat orang di situ berdiam diri. Dia bilang apa? Kenapa kamu tinggal di situ diam-diam? Pergi kerja di dalam vineyard. Jadi ini jangka waktu yang berbeda dalam jangka waktu 144.000 jam ini dalam jangka waktu 6000 ribu tahun. Sekarang kelompok lain bilang kerja dan dia akan diberikan sesuai dengan upah yang kita sudah tahu adalah satu ringgit. Jam ke-6, jam ke-9 dia lakukan yang sama. Jadi pagi hari, jam ke-3, jam ke-6, jam ke-9 semua diperlakukan dengan sama. Kan? Semua bekerja. Dan semua dapat satu ringgit. Dan sekitar jam ke-11 atau jam ke-144, jam terakhir kan. Karena kerjanya 144 jam kan. Jadi jam ke-144, jam ke-11, dilihat, eh kenapa kamu cuma tinggal diam-diam di situ? katakan nggak ada yang pekerjakan kami dia bilang masuk dalam kebun anggur apa yang benar kamu akan terima Dan waktu sudah tengah malam midnight time of trouble waktu sudah tengah malam kita tahu Tuhan bilang di Yohanes 9 di malam hari nggak ada yang bisa kerja kan hari ini sudah tutup dia bilang kepada orang-orangnya panggil kerja kerja berikan upah mereka dari yang awal sampai terakhir dari Adam sampai orang terakhir kan dan semua orang dan orang-orang yang bekerja di jam ke-11 terima satu ringgit satu ringgit jam ke-11 terima satu ringgit lalu mereka bilang gini bukankah bukankah kita yang kerja dari awal lebih lama kerjanya dari yang jam ke 144. Kenapa kita terimanya satu ringgit, sedangkan yang jam ke 11 terima satu ringgit juga, betul? Jangan lihat, jangan lupa. Bekerjanya berapa lama? 144. Artinya 144 itu tergolong dari awal sampai akhir. Kira-kira apakah cerita ini bilang yang jam terakhir ini menerima upah yang lebih besar. Artinya apakah 144 ini adalah kelompok akhir zaman yang hanya bisa masuk dalam Ka'bah atau semua bisa masuk dalam Ka'bah, semua dapat satu ringgit. Artinya Tuhan enggak respect our person. Namanya kamu kerja, yang bekerja Tuhan bukan kamu. Yang bekerja Tuhan bukan kamu. Dan kamu namanya dalam jangka waktu 144 semua dapat yang sama sehingga semua masuk Ka'bah bukan hanya kelompok di akhir zaman yang masuk Abah karena semua dari Adam sampai terakhir semua dapat satu ringgit. Semua masuk kerajaan surga dan masuk dia punya temple dan berdiri di hadapan tahta Bapa. Tuhan tidak mengecualikan kelompok di akhir zaman hanya karena mereka melewati time of trouble. Semua dapat satu ringgit. Ini menunjukkan bahwa nggak ada yang spesial. 144 ribu itu bukan kelompok yang khusus dari antara semua yang selamat. Nggak ada yang khusus semuanya istimewa bagi Tuhan. Lalu dia bilang apa? Apakah saya melakukan yang salah? Bukankah kamu setuju untuk dapat satu ringgit? Karena 144 ribu adalah Jam pagi hari, jam ketiga, jam keenam, jam ke sembilan, jam ke sebelas sampai dua belas satu, itu semua seratus empat empat, dan kalau semua seratus empat empat, semua masuk temple, semua dapat satu ringgit. Bapak juga ada agen-agennya antara orang-orang di bangsa ini, musuh, bekerja untuk menghalang-halang pekerjaan Tuhan di air zaman. Tapi orang-orang di statesman ini ya DPR, MPR, kalau di sini di Congress, Senate, oh, gubernur, pokoknya pekerja-pekerja orang-orang yang berada dalam lingkaran politik ini, ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan malaikat Tuhan mempengaruhi mereka punya cara untuk membuat undang-undang atau membela undang-undang dan demikianlah kelompok yang kecil ini di di pemerintahan kita ini yang menahan empat mata angin. Dan di saat amaran terakhir malaikat ketiga diberikan, mereka akan mendengar dan mereka akan bilang apa? Ini yang benar. Mereka akan bergabung dengan umat Tuhan orang-orang di pemerintahan ini dan akan berdiri bersama umat Tuhan selama time of trouble. Kalau selama time of trouble artinya sampai Tuhan datang. Mereka mati enggak? Enggak. Mereka jam ke berapa? Kelas berat jam ke-11. Dan apakah mereka termasuk dalam kelompok empat? Iya, karena mereka bekerja sebelum matahari terbenam. Namanya bekerja sebelum matahari terbenam masih masuk dalam jangka waktu 6.000 tahun atau 144.000 jam. Mereka pun menjadi 144.000. Golongan daripada jumlah yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dimeteraikan. Dan ada orang-orang yang sedang menahan empat mata angin. Sehingga umat Tuhan bisa dengan tanpa terhalang mengabarkan pekabaran mereka ketika. Mereka ini yang mengikuti domba kemana dia pergi. Mereka diangkat dari bumi tanpa mengalami kematian. Kita tahu inilah bagian daripada keluarga Adam ya. Bukan hanya mereka 140 ribu. Mereka adalah buah-buah sulung. Mereka yang keluar daripada Great Tribulation. Okay. Lihat ini. Kalau mereka keluar dari Great Tribulation, artinya ini statement ini ah, yang keluar dari Great Tribulation. Maksudnya bukan cuma mereka, tapi bersama-sama umat Tuhan yang mengabarkannya. Jadi ini statement ini akan keluar dari Great Tribulation dan mereka akan berdiri di tahta Bapa dan menyembah Dia di dalam Dia punya tempo. Ini statement. Mereka jam ke berapa? Jam ke sebelas. Apakah mereka 144 ribu? Iya, karena 144 ribu itu dalam jangka waktu 6.000 tahun sebelum tutup pintu, namanya kamu setia di situ, kamu 144 ribu, dapat satu ringgit semuanya. Lalu sementara kita sudah memasuk temple, Tuhan Yesus angkat tangannya dan bilang apa? Hanya 144 ribu yang masuk ke sini. Hanya yang dalam enam hari atau 6.000 ribu tahun Bapak bekerja dalam mereka jumlahnya 144 ribu dan beristirahat pada hari ketujuh karena Bapa bekerja 144.000 jam yang bisa masuk ke temple termasuk yang baru keluar dari tribulation termasuk orang-orang jam ke-11 yang terima pekabaran mulai ke ketiga yang sebelum itu menahan empat mata angin semuanya masuk ke dalam temple of God. Nah, apa temple of God? tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah temple of God dan kamu temple of God dengan catatan roh Bapa berdiam dalam kamu Temple of God itu adalah tubuhnya dan kita tahu di dalam tubuh Tuhan Yesus Wahyu Yohanes 14 ayat 10 berdiam rohnya Bapa Artinya kalau rohnya Bapa berdiam dalam saya saya tubuhnya karena di dalam tubuh Tuhan Yesus berdiam roh Bapa dan dikatakan, dialah kepala daripada tubuh. Tubuhnya adalah gereja, artinya the temple of God adalah gerejanya Kristus. Jadi, kalau orang-orang ini masuk temple of God, mereka church of the firstborn. Apakah semua church of the firstborn? Tapi cuma orang-orang yang di akhir zaman yang terima pekabaran di jam ke-11 yang bisa masuk ke temple of God. Kalau temple of God itu adalah gereja dan semua yang masuk ke surga adalah gerejanya Kristus. Temple of God adalah gereja. Ini dikatakan di Ibrani 12, Gunung Sion, 144 berdiri di situ. Dan Gunung Sion itu apa? Gereja firstborn. Artinya semua yang gereja firstborn, first fruit, adalah gereja dan gereja adalah temple. Sehingga semua boleh masuk ke tempel di surga karena semua adalah tempel karena semua memiliki roh bapa dan anak dalam tubuh mereka semua bisa masuk nggak cuma kelompok tertentu kecuali orang dilahirkan ya ini firstborn kecuali kecuali orang dilahirkan oleh roh artinya orang yang lahir kembali adalah orang yang di dalam tubuhnya memiliki roh itulah gereja Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah temple dan roh Bapa berdiam dalam kamu? Nah, mari lihat 27. Tu Adam diciptakan, rohnya Bapa di dalam anak berdiam dalam Adam. Artinya Adam adalah gerejanya Kristus yang pertama. Dan tadi dikatakan bahwa jumlah 144 ribu diambil dari awal sapa awalnya gerejanya? Adam. Apakah Adam yang gereja pertama. nggak bisa masuk. Karena statement yang bisa, bisa masuk temple of God. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Bapak menciptakan manusia dalam image-nya. Yang diciptakan pria dan wanita. Lalu Bapak bilang kepada mereka. Kan Adam. Have dominion. Okay. Have dominion artinya berkuasalah di atas bumi ini. Have dominion. Okay. Jadi Adam memiliki dominion terhadap bumi ini dan segala isinya. Ini kan? Have dominion. Hey. Lalu kita lihat di sini. Dengan setia Adam bertobat akan dosanya. Dan percaya akan pekerjaan Kristus akan juru selamatnya. Kalau percaya akan pekerjaan Kristus apa? 194.000 jam. 194. Dia percaya, namanya percaya 194. Sebelum Daniel 21. Lalu Adam mati dengan pengharapan kebangkitan. Apa pengharapannya? Pengharapannya ialah dia akan dibangkitkan. Sebagaimana orang yang meet and drink akan dibangkitkan. Dia percaya dia akan dibangkitkan. Lalu dikatakan Tuhan Yesus menebus kegagalan manusia. Sekarang melalui pekerjaan atonement, Adam dikembalikan ke dalam dia punya dominin yang awal. Ini gereja Kristus. Nah, kalau Adam dikembalikan ke dominin pertama, semua keluarganya pun harus dikembalikan ke domininnya Adam. Dari awal sampai terakhir. Karena suami adalah kepala istri. Kristus adalah kepala gereja, yaitu tubuhnya. Artinya Kristus tubuhnya Bapa. Sehingga Kristus adalah rohnya Bapa. Tapi Kristus adalah kepala gerejanya. Sehingga tubuhnya Kristus memiliki rohnya. Sekarang waktu semua masuk tempel, waktu bilang semua masuk tempel semua yang mengizinkan rohnya untuk bekerja dalam jangka waktu 144.000 jam, semua masuk harus semua. Kenapa? Karena bapa, anak, dan anak-anaknya. Karena kalau ada yang di luar, artinya mereka bukan anak-anaknya bapa. Mereka nggak memiliki rohnya bapa. Nggak bisa mereka di luar tempel kalau mereka memiliki rohnya Kristus sebagai kepala mereka, Sementara Kristus adalah tubuh daripada Bapa sehingga dia memiliki rohnya Bapa. Artinya sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi ini Bapa, anak dan semua Adam dan keturunannya adalah satu tubuh. Dalam Bapa, dalam Kristus dan anak-anaknya. Ini semua yang masuk temple of God. Bukan cuma kelompok tertentu yang masuk, lalu yang lain nonton dari luar karena mereka bukan gereja Kristus. Namanya masuk surga, itu adalah gerejanya Kristus. Tanpa Oke, okay. okay. mari kita lihat apa yang tertulis di dalam hukum. Okay. Wahyu itu ayat tempat dan saya mendengar jumlah daripada mereka yang dimetraikan, jumlahnya adalah 144 ribu. Okay. Lalu pertanyaannya adalah, jangan bukan kehendak Bapak lah untuk kita masuk dalam kontroversi mengenai pertanyaan yang tidak akan menolong, kita secara spiritual seperti salah satunya, siapa sih yang termasuk dalam kelompok 140 ribu? Jadi kita nggak boleh masuk kontroversi bilang, oh ini, oh itu. <tuh> nggak. Kita nggak bisa bilang ini itu. Kalau dibilang begini ya. Jadi nggak bisa bilang. Jadi yang selamat siapa? Saya nggak tahu siapa yang selamat. Masa saya mau tentukan siapa yang selamat? 144.000 siapa? Saya bisa lihat ciri khasnya. Tapi saya nggak tahu siapanya. Semoga saya salah satunya. Dan semoga itu dengan catatan. Saya tetap setia kan. Kalau dikatakan hal ini. Untuk tahu siapa. Jumlah siapa yang termasuk dalam jumlah itu. Mereka yang dipilih Tuhan akan dalam jangka waktu yang singkat, singkat tahu tanpa ragu. Artinya kita akan tahu siapa 144 ribu itu. Walaupun kita nggak bisa bilang siapa, tapi kita bisa bilang siapa. Nah kita akan lihat apa artinya siapa. Ini what is written and law lah untuk cari tahu siapanya. Katakan saudara-saudara, hargailah -saudara, dan Pelajarilah kebenaran bapa yang dia berikan kepada kamu dan anak-anak kamu hargai dan pelajari gunakanlah waktu kamu untuk mencari untuk mengetahui apa oke okay. jangan gunakan waktu untuk mencari untuk cari tahu apa yang tidak menolong kamu punya spiritual yang kamu perlu tahu apa yang aku harus lakukan untuk mewarisi kerajaan atau kehidupan kekal itu yang kamu harus tahu Inilah pertanyaan yang sangat penting. Dan harus dengan jelas dijawab. Jawabannya ialah siapa yang memperoleh kehidupan kekal? Itu sama dengan siapa 144 ribu. Karena 144 ribu menerima kehidupan kekal. Artinya kalau saya mau tahu siapa sih 144 ribu. Tanya. Kamu ngerti nggak waktu baca hukum? Karena kalau kamu ngerti dan lakukan. Kamulah bagian 144 ribu how read this down. Mari kita lihat bagaimana cara mengerti hukum untuk bisa menjadi bagian dari pada 150 ribu. Di Lukas 10.25 dia katakan, apa yang aku harus lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal. Lalu Tuhan jawab, apa yang tertulis dalam hukum? Lalu orang ini jawab kembali, engkau harus mengasihi the Lord thy God dengan segenap hatimu, jiwamu, tenagamu, pikiranmu, Sebagaimana mengasihi sesama. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jawab dengan benar. Lakukanlah. Dan kamu akan memiliki kehidupan yang kekal. Kamu akan menjadi bagian daripada 144 ribu. Artinya. Saya mengerti hukum. Kan? Karena dikatakan. Lakukanlah hukum itu. Kita lanjut lagi. Di ulangan 6 ayat 1. Inilah hukum. Status dengan judgment lakukanlah mereka. Tuhan bilang apa? Hukum itu apa? Lakukanlah. Tuhan Yesus bilang, commandment, statutes, judgment, lakukanlah. Oke. Lalu E2, dikatakan, peliharalah semua statutes dengan judgment lah. Dengan commandmentnya. Artinya, orang-orang yang akan menjadi bagian daripada 144.000 empat 4.000, lah orang-orang yang mengerti, Hal Redesdao hukumnya. Dan mereka memelihara. Commandment, statutes, judgment. Melakukannya. Keep semua statutesnya dan commandmentnya. Dan ini akan menjadi baik bagimu. 144 ribu. Keep the commandment, the statutes, the judgment, the testimony, the laws of God. Semua yang keluar dari mulut Tuhan dilakukan. Yang nggak dilakukan, kaya salib, ilah bunuh domba bukan itu yang dilakukan. Okay. Ulangan 64. Tadi kan orang itu tanya, lalu Tuhan Yesus bilang apa yang tertulis dia bilang apa? Kasihi the Lord thy God dengan segenap hatimu. Nah di Ulangan dibilang di sini, Jehovah God cuma satu. Tahu? Lalu dikatakan apa? Kamu akan mengasihi Jehovah Godmu dengan segenap jiwamu, segenap, segenap hatimu dan segenap nagamu. Bukankah ini yang orang bilang, lalu Tuhan bilang, benar, kalau kamu mau dapat kehidupan kekal, jadi bagian 148 ribu, kamu harus love the Lord Jehovah God. Lalu, itu status dengan judgment, yang adalah hukum apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu, bicarakanlah waktu kamu duduk, kamu berjalan, kamu berbaring, kamu bangkit dari berbaring, dan itu akan menjadi tanda di tanganmu, dan akan menjadi meterai di dahimu. Oh, bukankah ini 144 ribu yang dimeteraikan? Dan yang dimeteraikan ialah yang melakukan commandment statutes dengan judgment. Dan keep all statutes dan his commandments. Ini yang akan dimeteraikan. Matius 9 16. Dari cerita yang lain dikatakan guru yang baik. Apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa mewarisi kehidupan kekal. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau mendapatkan kehidupan kekal, mau dapat metrai di dahi kamu, pelihara perintah-perintah. Kalau -perintah. Tuhan bilang, "Apa, jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan bohong." Hormati orang tuamu, kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mau dikasihi. Lalu orang ini bilang, "Oh, saya sudah lakukan semua itu sejak kecil." apakah ada yang masih kurang yang saya perlu lakukan? Terus bilang, kalau kamu mau menjadi sempurna, jual semua, terima harta surga, datang dan ikut aku. Kalau kamu mau menjadi sempurna. Nah, kata sempurna ini adalah komplit. Komplit ya. Kalau kamu menjadi komplit, artinya dia belum komplit. Pemeliharaan hukumnya belum komplit. Matius 5.17 bilang, penulis katakan, saya datang bukan untuk membinasakan hukum, tapi untuk menggenapinya. Dan kata genapi adalah complete, atau the end of the law, atau perfect. Jadi Tuhan datang untuk menunjukkan hukum itu bagaimana caranya untuk memeliharanya dengan sempurna. Karena semua orang berdosa sehingga hukum itu dilakukan dengan tidak sempurna. Sehingga sementara mereka pikir mereka menurut hukum, mereka sedang melanggar hanya Tuhan Yesuslah patokan sempurna komplit hukum itu dengan sepenuhnya dipelihara. Barulah kamu akan masuk kerajaan surga karena komplit dan perfect. Dan sampai langit lewat pun nggak ada satu jat atau tedo akan ditiadakan hukum Tuhan. Eh? Lalu Matius 5:19 dikatakan Barang siapa yang melanggar dan mengajarkan orang untuk melanggar akan menjadi terakhir. Terakhir masuk pun tidak kerajaan surga. Lalu ayat 20 Tuhan Yesus bilang, ini bagaimana untuk hukum itu sempurna. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mewarisi kerajaan surga, mau jadi 144, kamu harus menjadi perfect. Perfect artinya kamu ngerti hukum itu. How thou artinya ngerti nggak apa artinya nggak bersinah. Lalu Tuhan Yesus kasih contohnya kamu punya righteousness harus melebihi orang Farisi Iya artinya orang farisi mantap Iya harus lebih dalam hal apa mereka mantap dalam hal ayat 21 mereka nggak membunuh dalam hal itu mereka mantap tapi kamu harus lebih dari nggak membunuh kamu nggak boleh marah terhadap saudaramu tanpa alasan artinya hukum itu waktu dibilang jangan bunuh pengertiannya lebih luas daripada jangan membunuh. Jangan membunuh termasuk jangan marah tanpa alasan. Artinya Tuhan Yesus menunjukkan hukum itu dengan sempurna. Komplit. Di mana orang farisi sementara mereka pikir mereka menurut hukum. Mereka sedang melanggar. Karena walaupun mereka enggak membunuh. Mereka sedang benci orang lain. Makanya mereka berdosa. Lalu ayat 27. Sepuluh hukum bilang jangan bersina. Orang Farisi nggak bersina. Tapi kamu jangan seperti orang Farisi. Hanya nggak bersina. Dalam versi orang Farisi. Tapi kamu jangan melihat wanita dan menginginkannya. Karena dengan kamu lakukan itu. Kamu sudah bersina dalam hati kamu. Ini komplit. Artinya ada hukum yang menjelaskan sepuluh hukum agar umat Tuhan bisa dengan sempurna memeliharanya, dimeteraikan di dahinya, dan menjadi 144 ribu yang mewarisi kehidupan kekal. Apa? Apa? Hukum apa yang menjelaskan sepuluh hukum? Yang dipelihara oleh 144 ribu. Tapi tidak oleh orang Farisi pikiran umat Tuhan keluar dari Mesir sudah dibutakan dan sudah sangat merosot mereka punya pengertian oleh disebabkan oleh perbudakan dan kekafiran di Mesir dan mereka tidak siap untuk menerima dengan penuh fully perfect prinsip-prinsip yang sangat luas daripada 10 hukum. Tuntutan 10 hukum agar bisa lebih penuh dimengerti dan diterapkan prinsip-prinsip tambahan diberikan untuk mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip 10 hukum. Dan hukum-hukum ini namanya judgment. Dan ini diberikan kepada Musa yang perlu disampaikan kepada umat Tuhan. Artinya Tuhan Kristus berikan judgment kepada Musa supaya umat Tuhan bisa perfect dan dimeteraikan dan masuk kerajaan surga menjadi 144 ribu golongan kelompok yang tidak terhitung karena mereka memelihara 10 hukum dan tidak melanggarnya sementara mereka pikir mereka sedang setia memeliharanya. Kita lanjut lagi. Jadi judgment harus dilakukan untuk tidak berdosa. Karena umat Tuhan sudah tidak mengerti 10 hukum lagi. Karena umat Tuhan selalu melanggar, 10 hukum diulang kembali di Sinai. Dan karena mereka melanggar, Tuhan berikan kepada Musa prinsip-prinsip daripada keagaman yang untuk mendikte kehidupan mereka sehari-hari. Dan prinsip-prinsip inilah statutes. Jadi Tuhan berikan kepada Musa statutes dengan judgment agar umat Tuhan bisa dengan perfect, dengan complete, dengan fulfill. Mereka fulfill 10 hukum karena hanya yang melakukan 10 hukum dengan perfect, Tuhan bilang, yang akan menjadi bagian daripada 144.000. Artinya kalau saya melanggar, saya bekerja untuk menurut. Kalau saya izinkan roh Tuhan untuk menjelaskan itu dan roh Tuhan yang bekerja, saya izinkan Tuhan dalam jangka waktu dunia ini 144.000 jam untuk bekerja sehingga saya akan menjadi bagian daripada 144.000. Dan status ini bukan bayang-bayang Dimana bayang -bayang berakhir di mana bayang-bayang beraih dikas salib, status dengan judgment berlaku selama-lamanya. Bukan bayang-bayang. Artinya, kalau bukan bayang-bayang, sejak dosa masuk dan sampai selama-lamanya, prinsipnya masih berlaku. Karena prinsip inilah yang menolong umat Tuhan sempurna dalam pemeliharaan sepuluh hukum. Dan dia berlaku selama-lamanya. Dan status dengan judgment ini diberikan untuk menjelaskan 10 hukum agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Apa salah satu daripada status yang diberikan supaya umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum? Umat Tuhan diingatkan pentingnya hari sabat. Supaya hari sabat hukum keempat, tanda kuasa Tuhan yang bekerja tidak dilanggar, feast tahunan ditetapkan di mana umat Tuhan berkumpul dan ini diberikan untuk kebaikan umat Israel. Jadi kita lihat bahwa feast adalah bagian dari statutes dan adalah judgment. Itulah yang harus dipelihara kalau mau menjadi 144 ribu di mana Tuhan yang bekerja melalui kebenaran yang saya ketahui. Tapi kalau saya melanggar artinya saya berdosa. Upah dosa kerja saya adalah maut, bukan kehidupan. Kalau kamu mau hidup, Keep the commandment, the statutes, and the judgment. Artinya, kalau keep statutes dengan judgment, make sure kamu rayakan feast. Orang-orang di era zaman kayaknya alergi banget kalau dengar feast. Artinya mereka alergi banget dengan hukum Tuhan. Artinya mereka alergi banget untuk menjadi bagian dari perasaan semua 4.000. Karena nggak belajar, cuma dengar orang-orang umat Tuhan banyak akan binasa. Padahal sangat jelas di Alkitab dan Roh Nubuat. Gak usah orang lain yang terjemahkan. Baca sendiri dengan pengetahuan yang kita mengerti. Yang diberikan roh kudus. Semua yang mau melakukan hendak Bapak akan tahu apakah doktrin itu benar. Hukum-hukum ini, statute judgment, dicatat oleh Musa. Dan bersama-sama dengan 10 hukum, diberikannya untuk mengilustrasikan 10 hukum supaya jangan dilanggar. Dan syarat untuk masuk kerajaan surga dan tinggal di bumi selama-lamanya ialah untuk memelihara commandment, statutes, dan judgment. Dikatakan hari ketujuh adalah hari istirahat. Hari ketujuh, hari istirahat. Ini di keluaran 23 setelah keluaran 20. Jadi setelah mereka Tuhan berikan 10 hukum di keluaran 20, keluaran 23 dia berikan sabat, yearly feast. Early feast kan, jadi setelah diberikan 10 hukum yang mereka langgar, Tuhan Kristus melalui Musa berikan kepada umat Israel feast, yearly feast, dan ini diberikan untuk mengilustrasikan sepuluh hukum agar bisa mereka tinggal dalam tanah perjanjian selama lamanya. Kalau diberikan hari ketujuh kamu istirahat, kan? Kalau bilang jangan kamu menyembah gods yang lain atau menyebut namanya menyebut artinya menghidupkan dia punya karakter ya nggak boleh keluar dari mulut kamu gods yang lain lalu dikatakan apa tiga kali setahun kamu akan kejar yang untuk pelihara feast feast unleavened bread itu bulan pertama yaitu passover wave and unleavened lalu no feast of harvest pentecost no feast in gathering feast of trumpet day of atonement yang sedikit lagi kita akan rayakan dan tabernacle atau in gathering itu tiganya ini yearly feast yang diberikan supaya kita tidak melanggar hari sabat apakah yang sangat menolong kita tidak melanggar hari sabat telah bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib sementara di kayu salib yang dipakukan hanyalah kematian dosa dan catatan hutang kita ya? nggak bisa nggak bisa dimetraikan kalau begitu kan biarpun saya percaya ada satu God, walaupun dia bilang tadi, Lord thy God is one God, Jehovah God cuma one God, tapi kalau nggak keep the feast, apa gunanya? Kalau saya tidak keep statute and judgment, dan saya pakukan itu, apa gunanya? Saya bilang one God, nggak ada gunanya. Nggak akan masuk kerajaan surga, nggak akan dimeteraikan. Nah ini tiga tahun, tiga tahun. Dan tibalah waktunya, semua bangsa yang ke Yerusalem dari tahun ke tahun. Ini tahun ke tahun adalah yearly feast. Untuk ingat hari sabat. Mereka bikin apa di sana? Untuk sembah. Dan mereka memelihara feast of tabernacle. Dan kalau saya tidak mau ke situ. Untuk sembah tidak akan hujan. Sama dengan Ahab. nggak dapat hujan. Karena mereka sembah other God. Dan mereka nggak feast tabernacle juga. Jadi nggak cukup untuk nggak sembah other God, harus keep the feast juga untuk sembah Bapa. Nggak cukup, nggak akan ada hujan. Dan mereka yang tidak mau ke Yerusalem, nggak ada hujan, akan terima kutukan lak laknat, tulah, plagues. Semua yang tidak mau ke Yerusalem untuk memelihara feast tabernacle akan terima laknat dan tidak ada hujan. Inilah penghakiman bagi Mesir yang tidak mau ke Jerusalem untuk keep the feast tahunan. Dan feast tahunan untuk kita bisa worship Tuhan kan? Dan itu diberikan untuk umat Tuhan tidak lupa hari sabat. Inilah orang-orang yang akan dimeteraikan. Dan mereka lah yang lambangnya 144. Karena mereka tidak bekerja untuk menyelamatkan diri mereka. Karena roh Tuhanlah semua perintah Tuhan dilakukan sehingga itu hasil pekerjaan roh Tuhan. Tapi kalau saya mau selamat sementara saya tidak mau melakukan perintahnya, saya bekerja. Bukan roh Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan. Tidak ada rest. No rest day nor night. Tidak ada rest bagi orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yang bukan main indahnya. Tidak ada jeleknya. Matius 5.48 dikatakan, Jadilah kamu sempurna bagaimana Bapa pun sempurna. Jadi, sebagaimana Bapa sempurna, kamu pun kalau mau sempurna dalam kamu punya lingkaran pagar, lakukanlah semua hukum Tuhan. How readest down. Keep the commandment, keep all the statutes and the judgment. Itulah bagaimana kamu sempurnanya. Karena dibilang, bagaimana caranya untuk saya mewarisi kerajaan Bapa atau mewarisi kerajaan kau? Tuhan bilang apa? Kamu kekurangan satu. Kalau mau sempurna, kamu keep the commandment, statutes, dan judgment. Inilah yang dilakukan oleh 144 ribu. Okay? Tony katakan kan, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau complete, kalau kamu mau benar-benar tidak melanggar hukum Tuhan, kamu harus tahu prinsip-prinsip hukum Tuhan, lalu status judgment, barulah kamu tidak akan berdosa di saat karakter Kristus dengan sempurna dihasilkan dalam gerejanya, bisa nggak gerejanya dengan sempurna reflect karakternya kalau mereka nggak keep the statutes and judgment? Nggak bisa. Barulah dia akan datang untuk menembus mereka. Hukum Tuhan adalah pengungkapan karakternya. Hukum Bapa diungkapkan dalam hukum Bapa mengungkapkan karakter Bapa secara tertulis. Jadi karakter Bapa itu apa? Hukum Tuhan. Di saat hukum Tuhan dituruti dengan sempurna, dan karena hukum Tuhan itu mengungkapkan, mengungkapkan karakter, artinya di saat karakter Kristus, di saat hukum Bapa didapat di dahi mereka dengan sempurna, baru Tuhan datang. Dan apa karakter karakter adalah nama karakter adalah nama artinya di saat mereka punya hukum atau karakter atau nama berdasarkan commandment statute dan judgment dipelihara dengan sempurna 144.000 namanya bapak di mana di dahi dan mereka memperoleh apa? Warisan. Bukankah tadi orang itu bilang, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Jawabannya apa? Kamu harus tercatat nama bapa dan nama bapa itu didahi, dan nama bapa adalah karakter, dan karakter itu hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan adalah commandment, statutes, dan judgment. Baru kamu mewarisi, dan kamu adalah ribu. Yang nama bapak, karakter bapak, hukum bapak tertulis di dahi kamu. Bisa nggak jadi golongan ini kalau lalai dalam hukum Tuhan? Tolak, fist nggak mau lakukan. Fist bilang, "Sudah, dibakukan. Alkitab, roh nubuat tidak mengajarkan demikian. Hanya yang bijaksana akan mengerti." Right? pada saat ini 144 ribu dimetraikan dan perfectly. Ini kata perfect, dengan sempurna mereka bersatu. Di dahi mereka tertulis nama Bapa Jerusalem baru dengan nama Tuhan yang baru. Di tempat yang kudus ini dengan sukacita, orang-orang jahat marah. Dan mau membunuh umat Tuhan. Dan pada saat itu, kita akan merentangkan tangan kita di dalam nama Tuhan dan orang jahat akan jatuh ke bumi. Demikianlah gereja setan mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita di mana kita mencuci kaki satu dengan lain. Dan mereka sekarang menyembah umat Tuhan di kaki mereka. Ini waktu umat Tuhan sudah perfectly united dengan hukum Tuhan. Kita lihat bahwa mereka worship di kaki umat Tuhan. Senegawa saya kita sudah belajar itu. Dengan segera kita melihat di sebelah timur, awan kecil sebesar tangan, dan kita tahu itulah tanda Tuhan Yesus datang. Dan kita melihat awan itu, tambah lama, tambah besar, tambah bersinar, dengan tambah mulia, sampai menjadi awan yang putih. Di bawahnya seperti ada api, dan rainbow. Rainbow itu adalah pelangi. Dan di sekitar dia punya awan adalah sepuluh ribu ribuan malaikat menyanyi lagu yang sangat indah. Dan duduk di atasnya adalah Tuhan Yesus. Di kepalanya mahkota, mahkota. Warna rambut Tuhan Yesus putih dan bergelombang sampai di dia punya pundak rambut panjang. Kakinya seperti api. Tangan kanannya adalah sabit. Tangan kanannya sabit. Di tangan kirinya trompet perak. Matanya seperti api. Dan matanya, nggak tahu mata sama dengan roh kan. Tuhan Yesus omnis present melalui rohnya bisa lihat di mana-mana kan. Gak bisa kamu lari. Dia mencari anak-anaknya anak di bumi ini. Dan semua pucat. Semua yang tolak Tuhan sekarang di dalam kegelapan. Mereka berseru. Siapa yang sanggup berdiri? Siapa yang jubahnya tak bercacat? Kita tahu 144 dimeteraikan gak ada cacat kan? 5 T214. Malaikat berhenti menyanyi. Dan tiba-tiba terjadi satu kebungkaman. Lalu Tuhan Yesus berbicara. Siapa yang tangannya bersih dan hatinya murni sanggup berdiri kuasaku, kuasaku bukan kuasamu, cukup untuk kamu, artinya, dia bilang siapa yang sanggup berdiri, siapa yang sanggup berdiri di hadapanku, mereka yang mengisinkan aku dalam enam ribu tahun bekerja selama seratus empat puluh empat ribu jam lah yang sanggup berdiri karena aku punya grace yang selamatkan kamu, hanya seratus empat puluh empat ribu yang sanggup berdiri, tapi seratus empat empat ribu ini cuma bagian yang hidup, artinya yang mati harus dibangkitkan. Segera Tuhan Yesus melihat kubur daripada orang-orang yang tidur, dia bilang bangun, bangun, bangun. Lalu terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang yang mati sekarang dijubahi dengan jubah immortality, nggak bisa mati. Dan 144.000 bilang Haleluya mereka melihat bahwa teman-teman mereka yang sudah terpisah oleh kematian sekarang di saat yang sama dirubahkan dan diangkat kawan-awan untuk bertemu dengan Juru Selamat di awan-awan. Kita semua masuk ke dalam awan bersama-sama. Tujuh hari kita naik ke Lautan Kaca. Lalu Tuhan Yesus bawa mahkota di tangan kanan dan meletakkannya di kita punya kepala semua. Ini di 2 Esra 2.43. Dia memberikan kecapi emas dan dengan daun palem kemenangan, siapa yang terima? Wah itu US 9 jumlah yang tidak terhitung di lautan kaca 144 ribu stud perfect square, ingat kata perfect sekarang petak square apa? Okay. Mari kita kembali lagi. Jadi perfect itu sempurna kita tahu sempurna itu berdasarkan 10 hukum kan dan dia punya statue judgment apa? artinya square. Nah ini kalau bahasa Inggris, kita kenal ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris square artinya apa? Square artinya orang itu nggak bohong. Dia jujur. Nggak bias. Itu artinya square. Be square. Be square artinya jangan kamu bohong. Artinya perfectly square. Dan yang hanya berdiri adalah yang tangan bersih dan hati murni. Hati, dahi, tangan. Gak tahu kan? tangan 10 hukum, hati, dahi. Ditulis di tangan dan di dahi. 144 ribu kan. Nama Bapa Artinya mereka punya pekerjaan bersih. Karena Bapa yang bekerja. Hati mereka bersih. Karena hukum Tuhan dicatat di dahi. Tangan dengan dahi. Dan siapa yang waktu Tuhan bilang saya punya grace. Saya punya grace. Hanya 144 ribu yang rest. Selama 144 ribu tahun. Ribu jam. Karena Bapak yang bekerja. Lalu dikatakan di sini bahwa mereka perfect square artinya mereka sempurna dan tidak kedapatan cacat di mulut mereka itu artinya square artinya waktu mereka petak sempurna petak sepuluh hukum dan tidak ada yang cacat keluar dari mulut mereka artinya perfect square itu simbol daripada karakter mereka sepuluh hukum statutes judgment commandment laws Testimoni yang membuat 144.000 perfect square. Mereka semua dijubahi dengan jubah putih yang mulia dari pundak mereka sampai kaki. Mereka semua siapa? Wahyu 7:9 semuanya, semuanya. Dan kita lihat di situ Tuhan Yesus pegang pintu gerbang dan membukakannya dan dia bilang apa? Kamu yang mencuci jubah kamu dalam darahku tunggu. Bukankah darah itu lambangnya yang dibinum setiap fis dan berdiri teguh tidak pun tidak akan goyang untuk kebenaranku nggak bisa goyang apa fondasi Tuhan Yesus anak Bapa masuk ke dalam melewati pintu gerbang ini kan pintu gerbang dibuka lalu bilang masuk melewati pintu gerbang dan waktu masuk melewati pintu gerbang kita lihat pohon kehidupan dan tahta Bapak. Dan dari tahta bapa keluar air kehidupan. Dan di kedua samping daripada air kehidupan sungai itu adalah pohon kehidupan. Jadi lihat ya. Ada pintu gerbang. Terbuka. Lalu kita lihat tahta bapa dan pohon kehidupan. Jadi harus masuk pintu gerbang dulu. Baru dapat pohon kehidupan. Dikatakan di sini. Pintu gerbang akan ditutup dalam enam hari bekerja tetapi pada hari sabat akan dibuka dan akan dibuka setiap bulan baru akan dibuka artinya orang-orang yang masuk adalah 144.000 yang memelihara status dengan judgment dengan feast on sabbath days new moon dengan holy days lah yang masuk pintu gerbang ini dan yang masuk hanya 144.000 yang mana Tuhan punya roh yang bekerja dalam mereka dalam jangka waktu 6.000 tahun dan apa new moon artinya? New moon adalah kodes. Moon artinya apa? Month. Artinya setiap hari sabat kita masuk lewat pintu gerbang dan setiap bulan setiap bulan kita masuk untuk worship God. Ayat 3 dikatakan, demikian juga orang-orang akan worship di pintu gerbang di hadapan Jehovah God pada hari sabat setiap hari ketujuh dan setiap bulan, new moon, setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Artinya di surga masih melakukan. Tetapi di saat umat Tuhan datang di hadapan Tuhan. Dan mereka bikin apa setiap kali mereka datang? Waktu mereka datang come before the Lord. Yang datangnya holidays tahunan, bulanan, mingguan. Mereka bikin apa? In the solemn feast. Setiap kali datang mereka merayakan feast. Jadi bagaimana vis sudah dipakukan? Kalau untuk selama lamanya kita keep the vis, makanya hanya 144.000 yang memelihara law, commandment, statutes, judgment lah yang akan masuk pintu gerbang dan sembah bapak di tahtanya dan bikin apa setiap bulannya setelah lewat pintu gerbang? Kita lihat di 2 Ezra 2:38 kan jumlahnya yang dimeteraikan di dalam feast of the Lord. Artinya jumlah 144 yang mana Bapak bekerja dalam mereka untuk 6.000 tahun. Yang waktu mereka masuk setiap sabat, setiap new moon. Jumlahnya masuk untuk apa? Untuk keep the feast. Ya saya enam eh ayat 22. Di dunia baru, ini bukan dunia lama. Di dunia baru, langit baru. Artinya nanti belum terjadi setiap bulan setiap Sabat kita akan worship God. To keep the apa? Feast. Setiap bulan setiap Sabat. Lalu dikatakan, dan kalau kita keluar dari tempat itu, kita lihat bangkai manusia yang melanggar hukum Tuhan, yang gak keep the feast di luar pintu gerbang. Mari lihat di bumi ini artinya kita sudah lakukan, betul? Kita sudah lakukan. Nah, mari lihat ya. Katakan, janganlah kamu menghakimi atau dihakimi orang kalau kamu meet and drink setiap tahunan punya, setiap bulanan punya dan setiap hari sabat punya, setiap hari ketujuh. Jangan kamu dihakimi untuk datang dan tidak bawa domba. Sementara ada orang yang bilang bahwa ini sudah dipakukan di kayu salib. Inilah bayang-bayang. Kita lihat ya. Ini bayang-bayang, betul. Tapi ini bayang-bayang yang belum digenapi, jadi which are yang adalah shadow dari yang belum terjadi. Tadinya kita bisa lihat, new moon, Sabbath belum terjadi karena nanti di surga akan dilakukan lagi. Kalau ini bayang-bayang sudah dipakukan, apakah di surga dilakukan Sabbath dengan new moon dengan yearly feast? Enggak, makanya yang dibilang di sini adalah are, okay, are which are a shadow. Nah, kalau ini sudah dipakukan, bahasanya apa? Bukan which are. Bahasa bahwa new moon dengan sabbath sudah dipakukan, bukan which are shadow. Apa dan bahasanya? Which were shadows to come. Okay. Jadi kita tahu, orang ini cukup populer. Yang dia tulis di sini ialah semua ini feast were shadows to come. Padahal Alkitab tulisnya which are shadows to come. Jangan percaya manusia. Percaya firman Tuhan. Oleh? Biarpun one God juga. Tapi kalau firman Tuhan diputar balikan. Nggak akan jadi 144 ribu. Kristus memberikan prinsip-prinsip keagamaan dan prinsip agama ini adalah statutes untuk jaga sepuluh hukum. Ini bukan shadow yang dipakukan di kayu salib. Sementara dia bilang ini semua shadow artinya sudah dipakukan di kayu salib. Ini menjelaskan sepuluh hukum. Dan di imamat 23, keep it a feast itu adalah statutes. Di 2 Tawari 8.13, sesuai dengan hukum Musa pada hari sabat, pada new moon, pada solemn feast, tiga kali per tahun mereka datang. Ini yang tiga kali di ulangan 23. Mereka datang dan ini tetap dilakukan di surga untuk selama-lamanya. Sampai selamanya lamanya dilakukan. Dan wahyu 22, dan untuk bikin apa mereka di surga? Untuk keep the feast tiga tahun. Tiga kali setahun di surga pun akan tetap dilakukan dalam tiga season itu. Makanya masih ada bulan di tempat kita tinggal di surga nggak perlu bulan karena Tuhanlah matahari, matahari terangnya. Di tengah jalan itu di dua tepi sungai ada pohon kehidupan kita tahu kan masuk pintu gerbang dulu baru dapat pohon kehidupan dan pohon itu menghasilkan buah setiap bulan. Nah kalau ada dua belas ada dua bulan artinya satu bulan setiap bulan satu macam buah. Artinya kita datang, kita datang setiap bulannya worship Bapa dan makan satu macam buah per bulan untuk selama lamanya. Dan apakah buah itu simbol atau bukan di surga? Kalau itu bulanan sudah dipakukan, lihat di sini. Pohon kehidupan adalah simbol atau type bayang-bayang daripada sumber kehidupan yang tidak ada akhirnya. Artinya di surga ini masih simbol. Simbol masih dilakukan untuk selama-lamanya. Sementara tadi diajarkan bahwa simbol sudah berakhir. Namanya simbol berakhir di kayu salib. Kita benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan. Jangan lihat manusia. Jangan lihat populernya. Kita punya keselamatan. Kita Bertanggung jawab untuk mempelajarinya dan mengetahuinya dari firman Tuhan, dan Juru Selamat membawa Adam ke pohon kehidupan. Nah, kalau ini bukan simbol, artinya nggak perlu dimakan. Oh, ada pohon kehidupan, tapi nggak usah dimakan. Waktu Adam dibawa Tuhan Yesus ke pohon kehidupan, Tuhan Yesus memetik buahnya dan bilang kepada Adam, "Apa makan? Artinya, apakah simbol?" Untuk selama lamanya dari kerajaan surga dan selama lamanya masih dimakan setiap bulan masih terjadi. Kalau c 2 ayat e16-17 akan tetap dilakukan selama lamanya. Apakah hari Sabat masih dilakukan? Masih. Dan kalau itu sudah bayang-bayang artinya hari Sabat enggak dipelihara lagi setelah kaisar salib. bukan main, bukan main kelas berarti. Ya. Dan saya melihat pohon buah pohon kehidupan. Mana, almond, figs, pomegranate, grapes, dan banyak macam buah yang lain. Kita semua duduk di meja, saya tanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, boleh saya makan buahnya? Dia bilang, jangan sekarang. Karena kalau kamu makan buah, sementara kamu Mau kembali ke bumi, kalau kamu makan buah, kamu nggak bisa kembali ke bumi lagi. Dan karena kamu kembali ke bumi, jangan makan. Tapi kalau kamu dalam waktu yang singkat, setia, kamu akan makan buah pohon kehidupan ini. Dan minum air daripada mata air, artinya ada dua yang dilakukan di sini. Makan dan minum. Meat and drink dilakukan di kerajaan surga untuk selama-lamanya jangan pakukan di kayu salib. Diberkatilah 144 ribu. Yang mana Bapak bekerja dalam jangka 6.000 ribu tahun. Karena dengan Bapak bekerja dalam mereka. Mereka melakukan commandment, statutes, dan judgment. Sehingga waktu pintu gerbang dibuka. Mereka masuk dan makan dari pohon buah kehidupan itu. Karena mereka bisa masuk melalui pintu gerbang ke kota yang Tuhan sudah siapkan bagi semua dalam jangka waktu 6.000 tahun di mana Bapa bekerja untuk 144.000 jam di mana mereka sekarang bisa beristirahat untuk satu hari yang sebenarnya adalah 1.000 tahun. Semoga kita semua kedapatan beristirahat di dalam Kristus, sehingga pekerjaan Kristus untuk 144.000 ribu lamanya kita termasuk dalam golongan itu.